Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahabihi wa sahabihi wa dhuryatih. Inna Allah ya'ani lirajalihim al-jannah wa yunfa'una bi'usrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa fatihim wa rakatihim di dunia dan dunia dan akhirat wa ja'aluna min hisbihim irzuquna min hibatuhum wa idhafana ala milatihim wa yashiruna bi zubratihim ila afiyatin wa salamatin thumma alfaqa ila sahib al-kitab imam ahmad ibn al-ata illa thumma ila sahibu syaruha qiyasara bin umar darat thumma ila hadratil wali al-habib abdullah bin mahasin al-ata thumma ila لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin وبحكمتika وانصر علينا برحمتika يا أرحم الراحمين إلى أن قال. Sampai hikmah yang ke 32. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa sahwin ar-ridha'u anin nafs. (Tuh)
pangkal dari segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah pengumbaran kepada hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adhamu ridha'a minka anha. Dan pangkal dari segala ketaatan, kewaspadaan dan kebaikan adalah pengekangan nafsu. Ini makna terjemah dari hikmah yang ke-32. Maksudnya adalah bahwa telah bersepakat para ulama ahli hakikat bahwa sesungguhnya asal kemaksiatan, asalnya sebuah dosa, seorang berbuat maksiat dan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala adalah senang mengikuti nafsu. Membiarkan hawa nafsunya merajalela, membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya, kemudian diikuti. Maka mengikuti maunya nafsu itu asal dari semua kemaksiatan. Karena nafsu itu enggak pernah ngejak baik, enggak pernah. Artinya nafsu yang masih pada tingkatnya nafsu ammaroh itu enggak ada nafsu yang pernah ngajak kebaikan, enggak ada. Nafsu itu pasti ngajaknya pada keburukan. Pasti nafsu itu ngajaknya hanya untuk bersenang-senang. Maka mengetahui nafsu itu wajib, karena tidak mungkin kita bisa memerangi nafsu apabila kita tidak tahu tentang nafsu. Bagaimana mau memerangi musuh tapi ini enggak tahu musuh? Ketika kamu tahu kondisi musuh kamu, maka kamu akan tahu bagaimana kelemahannya, bagaimana cara melawannya. Jadi ketika nafsu itu menjadi musuh besarnya setiap manusia, maka setiap manusia itu pula wajib mengenali tentang nafsu hingga dia bisa berperang melawan hawa nafsunya. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu adalah jauhar yang halus, jauhar itu berarti perkara yang tidak tersusun. Kalau
jisim itu perkara yang tersusun. Sampai ada lagi yang mengatakan nafsu itu sesuatu yang tidak bertempat, ada jirim tapi enggak bertempat. Ini macam-macam ulama mendefinisikan tentang yang namanya nafsu. Tapi yang perlu kita tahu dari pokoknya nafsu, nafsu itulah jauhar yang halus seperti asap. Asap itu kan apa? Jauhar juga, artinya nggak terbagi bagi. Kan nafsu juga bagian dari jauhar. Yang mana nafsu itu sesuatu yang bergandengan dengan hidup kita, terikat dengan kehidupan kita. Geraknya kita, diamnya kita, serta menjadi kekuatan hidupnya manusia, menjadi penerang atau menjadi apa, penopang hidupnya manusia. Menjadi penerang badan kita. Ketika kita mati, maka padamlah penopang dohir. Dan ketika kita tidur, maka padam penopang dohir kita. Ketika kita mati, penopang atau penyangga zahir dan batin mati. Ketika tidur, penopang zahirnya saja yang mati, tapi batinnya masih hidup. Kayak nafsu itu kalau mau digambarkan itu kuda gitu loh. Dengan kuda itu seseorang bisa bergerak, bisa berjalan ke sono kemari gitu. Hingga seseorang itu sangat membutuhkan kepada kuda itu. Tanpa kuda tersebut ya dia nggak bisa kemana-mana. Jadi asalnya nafsu itu diciptakan oleh Allah itu menguntungkan untuk kita gitu. Karena membantu kita untuk bisa beraktivitas. Kalau ada orang ngomong buang aja nafsunya, orang kok punya nafsu, bagaimana mau dibuang? Kalau dibuang ya dia nggak bisa kemana-mana dong. Oh, itu kendaraan kamu gitu loh. Jadi kita mau mengenali apa sih nafsu,
penting nggak nafsu itu untuk tubuh kita? Terus saya ini memiliki nafsu yang mana? Karena nafsu itu nanti ada beberapa tingkatan. Ketika kita sudah bisa mengenali macam-macamnya nafsu, kita akan bisa mengenali yang ada pada diri saya itu nafsu yang mana. Nah, nanti bagaimana cara menundukkan tiap kondisinya nafsu? Karena tiap nafsu itu nanti punya kekurangan yang berbeda-beda, enggak semuanya sama enggak. Nafsu yang pertama disebut namanya nafsu ammaroh. Nafsu yang macam ini adalah nafsu yang lebih condong kepada sifat kebinatangan. Kalau kemarin kita udah bicara, kita ini punya berapa sifat? 4. Ada sifat binatang, sifat apa? Buas, sifat apa? Sifat apa? Apa? Kebinatangan, sifat kebuasan, terus kesetanan apa? Enggak dengar saya. Yang terakhir sifat ketuhanan. Semua sifat itu sifat yang enggak boleh kita miliki. Jadi antaranya ada sifat kebinatangan. Maka sifat atau nafsu yang namanya amarah itu nafsu yang condong pada sifat kebinatangan. Seperti condong kepada kelezatan dan syahwat. Artinya yang diurusin nafsu macam ini itu hanya urusannya apa? Mulut dan bawah perut. Urusannya perut sama bawah perut. Bawah perut apa sih? Lutut. Oh, lutut. Urusannya perut sama bawah perut. Jadi yang diurusi hanya maunya ya makan enak, tidur enak, bersenang-senang, urusan dunia. Dan nafsu yang macam ini tidak pernah menyesali apapun yang diperbuatnya. Apa saja yang telah dikerjakan dia, dia enggak pernah menyesal. Makanya kalau kita lihat nafsu yang macam ini adanya di mana? Ya adanya di anak-anak. Anak-anak itu habis ngelakuin apa aja enggak pernah nyesel. Ngerebut makanan kawannya, ngambil barangnya, ya asik aja dia, udah enggak pernah minta maaf yang nyesel, enggak pernah. Kecuali orang tuanya yang, "Oh, minta maaf, salah kamu." Kalau enggak ditekan oleh orang tuanya, ya dia enggak pernah menyesali apa yang dia perbuat. Udah seneng aja, udah asik aja. Bebas. Kenapa? Yang dikerjakan apa-apa yang menyenangkan dirinya. Makan, maunya tidur, maunya main, maunya bersenang-senang. Ini ketika kita lihat anak kita yang kecil nih, kita akan lihat, oh, macam ini nafsu amarah itu. Betul-betul nafsu yang liar. Lah yang disebut dunia, dunia dalam pandangannya nafsu amarah,
itu adalah seperti pengantin wanita yang dirias sangat cantik lalu dihadapkan pada kita. Kamu kalau dihadapin wanita cantik udah dirias terus disandingin sama kamu, dihadiahkan kepada kamu, kira-kira ente merem terus lari apa nemplok kira-kira? Hah? Hah? Itu nafsu amarah melihat kondisi dunia itu begitu gitu. Bagi dia dunia itu menyenangkan, indah, mengasyikkan, menarik gitu loh. Hingga dia pengennya ya merebut, pengennya menguasai semuanya, mengambil semuanya, pengennya semuanya dimakan semua. Pokoknya kayaknya kayak seluruh isi dunia itu enak semua dah. Ini pandangan dunia, apa kondisi dunia dalam pandangannya nafsu amarah. Di apapun yang dikerjakan dia tidak pernah disesali. Berbuat apa saja enak, asik. Mau ambil ini, ngambil itu, makan ini, makan itu, yang penting hatinya senang. Enggak pernah ada minta maaf sama orang, nyesel saya telah berbuat begini, enggak ada. Ini tingkat nafsu yang pertama. Nafsu yang lebih condong kepada kehewanan. Hewan itu ya sama begitu, enggak ada hewan nyesel, enggak ada. Mau makan yang lain, mau ngawinin yang lain, mau naikin yang lain, mau menduduki rumah yang lain, udah asik aja, udah menyenangkan bagi dia, bebas. Enggak ada ikatan, enggak ada larangan, enggak ada sekat. Ini yang seperti ini adalah orang yang condong kepada nafsu amarah. Nah, kita tinggal melihat saya itu seperti itu apa enggak. Kalau kondisi diri saya seperti itu, berarti kamu masih punya nafsu yang tergolong kepada nafsu amarah. Yang kedua ada lagi nafsu namanya lawamah. Maka nafsu yang kedua ini sudah lebih meningkat mempunyai kebaikan dibandingkan nafsu amarah. Ketika dia pemilik nafsu itu sedang mengingat Allah, maka si nafsu itu mau mengerjakannya, mau mengikutinya. Artinya siap diajak untuk berbuat baik. Kalau amarah enggak pernah siap untuk diajak kepada kebaikan. Bagi dia kebaikan itu tidak menyenangkan sama sekali gitu. Coba anak kamu itu kasih HP, itu kasih permainan, ente kasih perosotan, ayunan, bisa seharian main tuh. Ya. Begitu nak, sholat, ayo capek bapak ini sholat-sholat. Bagi dia sholat itu enggak menyenangkan gitu loh. Nah beda sama yang kedua nih. Yang kedua ini nafsu ini sudah mau diajak untuk berbuat baik, tapi masih mau juga berbuat jelek. Dan ketika dia berbuat jelek, dia akan mulai punya rasa penyesalan. Nah, beda nih. Jadi ketika berbuat kejelekan, berbuat sesuatu yang salah, berbuat kemaksiatan, dia kemudian mencela dirinya, menuntut dirinya untuk menyesali perbuatan itu. Kenapa tadi saya kok begitu ya? Jelek banget saya ini.
jahat banget saya ini. Ini punya lintasan atau punya keadaan yang seperti itu dalam hatinya. Jadi kondisinya lawamah ini 50-50. Seimbang antara berbuat baik dan berbuat buruk. Berbuat buruk, oke. Berbuat baik, oke. Kalau amarah, dia tidak mau diajak kebaikan. Tapi kalau lawamah ini sudah meningkat nih, udah rada jinak dikit dah, udah mau diajak berbuat kebaikan. Tapi ketika diajak kemaksiatan juga, oke. Okay. Rumah gua dong, ngapain? Ada ini minuman keras di rumah saya. Enggak mau minum. Gratis, gratis beneran. Ayo deh, masih mikirin juga dia. Nantinya masih mau diajak pada kemaksiatan. Walaupun terus setelah berbuat maksiat, kenapa saya kok maksiat? Kenapa kok saya tadi kok mau diajak begitu? Kenapa saya enggak menolaknya aja? Masih punya rasa penyel. Maka nafsu yang dalam dirinya ketika berbuat jelek punya penyesalan, berarti sudah meningkat kepada lawamah. Ini nafsunya rata-rata awamul muslimin di sini. Artinya dia mau diajak kebaikan, kalau lengah juga mau diajak keburukan. Yang ketiga, naik lagi nafsu mulhimah. Maka dia ini nafsu yang memandang kepada suara hati dan terkadang berjalan kepadanya ilham malaikat. Artinya dia sudah mulai bisa membuang was-was atau ajakan-ajakan buruk. Sudah mulai bisa membuang keinginan-keinginan buruk. Sudah mulai dibuang nih. Kalau tadi itu masih 50-50, kalau sekarang sudah naik nih. Jadi 75% berbuat baik. Apa yang dikerjakannya seringkali datang pada dirinya itu ilham-ilham malaikat yang ngajak dia baik cepat ya. Tapi ketika ngajak keburukan mulai bisa dia tolak, enggak. Ini berbuat jelek enggak. Ini ada kebaikan, ayo. Ini sudah mulai meningkat ke arah itu. Namun ada juga pemilik nafsu mulhimah ini yang dia itu bodoh lalu merusaknya sendiri. Dia udah tahu kondisinya itu bisa menolak keburukan. Artinya ketika ada orang ngajak hal-hal yang jelek nih, enggak. Udah bisa menolak, artinya enggak ada ketegangan dalam dirinya gitu loh. Ketegangan itu enggak ada kecanduan dalam dirinya untuk ngelakuin itu. Kalau kecanduan itu kan enggak bisa nolak. Maunya ke situ gitu. Kalau yang tingkat ketiga ini sudah bisa nolak, udah enggak ada kecanduan untuk berbuat pada kejelekan. Tapi terkadang
ah coba ngicipin dikit lah, gitu loh. Coba-coba dikit lah. Padahal sudah nggak ada kebutuhan untuk itu, gitu loh. Emang yang namanya setan itu ngajaknya sedikit, sedikit. Coba dikit aja. Udah kamu udah nggak seneng nih sama tahu yang namanya lihat aurat itu dosa, lihat film-film yang jelek itu dosa, nonton apa film-film yang porno-porno dosa. Kamu sudah nggak ada hasrat, enggak. Tapi setan datang dikit aja, nggak usah gambarnya aja gambarnya. Kemudian diturutin. Ketika diturutin, ningkat. Gambar doang ya kurang enak. Naik nih, gitu loh. Padahal sudah nggak punya kebutuhan. Ini namanya nafsu apa? Mulhimah. Jadi dia merusak badannya sendiri atau melakukan kebodohan sendiri, walaupun rusak badannya nafsu, tapi apa si nafsu ini tetap tidak rusak. Artinya walaupun si badan itu rusak karena mau dia mencoba-coba sesuatu, tapi si tingkatan nafsunya tetap enggak menurun lagi, gitu loh. Nanti penyesalannya melebihi penyesalannya apa? Derajat yang kedua. Ketika dia sadar, ngapain lebih menyesal dari derajat yang kedua. Yang ketiga naik lagi namanya nafsu mutmainnah. Dia ini nafsu yang terang. Sebab hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya. Dan nafsu yang seperti ini sudah bisa membuang sifat-sifat jelek. Seperti ujub udah hilang, takabur udah hilang, dan sifat-sifat jelek yang lain-lainnya. Dan dia sudah mengganti dirinya dengan mempunyai sifat-sifat yang baik. Seperti tawadhu, udah bisa ridho, udah bisa ikhlas, dan yang lain-lainnya. Maka yang keempat ini, mutmainah ini juga menjadi nafsu yang selalu senang diajak menjalankan perintahnya Allah tanpa lagi mikir-mikir, tanpa lagi pertimbangan, tanpa lagi ada rasa males. Kalau yang ketiga tadi masih punya, tapi dia sudah mulai membuang was-was itu. Sudah mulai dibersihkan yang namanya was-was, sudah mulai hilang apa, sudah mulai bisa menekan kemalasan. Kalau diajak, ayo ngaji yuk, malasnya itu ditahan, dihilangkan, gitu loh. Sudah bisa diredakan. Yang keempat, sama sekali sudah enggak ada rasa malas. Ketika diajak ngaji, ayo siap. Ke masjid, ayo siap, cepat, gitu. Ini nafsu yang keempat yang dirinya sudah dipenuhi dengan cahaya ilahi, sudah mulai mengganti sifat-sifat yang buruk dengan sifat-sifat yang baik. Yang kelima nafsu radhiyah. Maka dia ini nafsu yang sudah tidak pernah merasa bisa melakukan sesuatu, sebab kelompok yang macam ini
adalah kelompok orang-orang yang sudah sampai kepada fana. Dan nafsu ini sangat jernih sebab selalu bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Artinya pandangan hatinya sudah bisa terus menyaksikan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang namanya fana itu? Fana di dalam kaum sufi itu dipakai untuk menunjukkan gugurnya sifat-sifat tercela, hilangnya sifat-sifat yang buruk, disebut dalam sufian namanya sudah sampai kepada makom fana. Sementara yang meningkat lagi ada yang namanya makom bako. Apa itu makom bako? Bako adalah untuk menandakan kemunculan sifat-sifat terpuji. Jika dalam diri seseorang salik tidak terdapat salah satu dari dua sifat ini, maka pasti ada yang lainnya. Tegasnya, seorang salik yang fana atau kosong dari sifat-sifat yang tercela, maka akan terisi oleh sifat-sifat terpuji. Sebaliknya, sifat salik yang kalah oleh sifat-sifat yang tercela, maka sifat-sifat yang terpuji akan tertutup. Abul Qasim Al-Qusairi memaparkan proses fana dan bako ini. Seorang salik menurut dia itu ada tiga tingkatan yang terkandung dalam dirinya, yaitu al-af'al, al-akhlak, dan al-ahwal. Af'al adalah perbuatan bersifat ikhtiari. Akhlak adalah perangai yang sifatnya berubah seiring tingkatan pelatihan dirinya melalui pembiasaan diri. Sementara al-ahwal adalah titik tolak pertama seorang salik. Maka ahwal ini menurut Imam Al-Qusairi hanya bisa muncul setelah af'al seorang salik betul-betul bersih dari semua sifat-sifat yang tercela. Dengan demikian, jika seorang salik turun ke gelanggang kehidupan untuk memerangi perangai dengan hatinya, lalu menfanakan, meniadakan sifat-sifat yang tercela dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahinya perbuatan atau sifat-sifat yang baik atau al-akhlak yang baik. Demikian pula halnya ahwal. Salik yang berjuang membersihkan dirinya dengan lisan syariah, maka ia akan fana, kosong dari syahwatnya. Jika ia kosong dari syahwatnya, maka dengan niat dan keikhlasan ia akan sampai kepada bako atau bisa mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Ini jalan yang akan ditempuh oleh dua kondisi makom tersebut. Jadi ada namanya radhiyah, yaitu orang-orang yang sudah sampai kepada makom fana. Semua sifat-sifat jeleknya diusahakan ditekan dengan apa? Mujahadah yang kuat. Usaha, puasa, riyadhah, ditekan. Semua sifat-sifat buruk itu dibersihkan dalam dirinya. Naik lagi yang keenam namanya marudiyah. Ia sudah sampai kepada makom bakok. Artinya orang-orang yang sudah sampai kepada makom mensifati dirinya dengan semua sifat-sifat yang baik. Ridho, ikhlas, udah bisa apa, tawadhu, udah kona'ah, udah bisa menjadi orang-orang yang
mensifati dengan semua sifat-sifat yang penuh dengan kebaikan. Yang ketujuh, nafsu ubudiyah. Maka nafsu yang semacam ini ialah nafsu yang tunduk mengabdi. Maka semua amal perbuatan juga sifatnya tunduk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nafsu ubudiyah ini siapa yang memilikinya? Para malaikat, para nabi. Ini nafsunya nafsu ubudiyah. Udah enggak ada lagi yang lainnya. Artinya kemauannya hanya tunduk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemauan yang lain lagi, enggak ada. Makanya kan aneh kalau nabi itu punya nafsu ubudiyah, hawa nafsunya itu atau kemauannya hanya tunduk kepada Allah, kok tiba-tiba dikatakan ada nabi yang ngelakuin maksiat. Mungkin ini berlawanan sama nafsunya. Wong nafsunya nafsu ubudiyah, bagaimana orang yang pada derajat nafsu ubudiyah kok ngelakuin maksiatnya? Berlawanan, enggak mungkin gitu. Jadi kemauannya kemauan untuk tunduk kepada Allah, kok sampai dituduh ngelakuin maksiat. Sungguh tidak akan bisa sempurna nafsu, dan tidak akan bisa nafsu, dan tidak bisa naik nafsu pada kedudukan yang mulia kecuali telah sampai kepada suluknya dengan thoriqah yang bisa membawanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihlah thoriqah mana saja dan guru yang bisa menunjukkan jalan. Tidak akan bisa kita sampai pada derajat ini walaupun ibadah kita kepada Allah melebihi manusia lain dan para jin, kecuali kita dituntun dari satu makom ke makom yang lainnya, dari satu kondisi nafsu dituntun kepada kondisi nafsu yang lainnya. Dari arah ini maka dibedakan antara seorang salik dan abid. Terkadang seorang abid, abid itu orang yang ahli ibadah, menjalankan ibadahnya selama 500 tahun tanpa berhenti. Namun bagi seorang salik, hal itu hanya dilakukan sesaat dan pahalanya sama. Ahli ibadah yang bukan salik, ahli ibadah yang gak pernah mencoba menaikkan derajat nafsunya gitu loh, ahli ibadah yang enggak pernah tafakur, udah hanya ibadah aja urusannya, pokoknya enggak pernah mau mikir saya itu nafsunya sampai mana, sifat apa yang masih jelek dalam diri saya, sifat baik apa yang belum saya punya, enggak pernah mikir seperti ini, pokoknya makan ibadah, kerja makan ibadah. Maka terkadang ibadahnya orang ahli abid yang seperti 500 tahun kalah dengan ibadahnya sekali seorang salik yang dia tafakur, yang dia berusaha meningkatkan nafsunya, yang dia berusaha meningkatkan derajat dirinya, yang dia berusaha meningkatkan makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan bisa memahami hal ini kecuali dia telah mencicipinya. Artinya dia telah mencicipi bagaimana nikmatnya berpikir, nikmatnya tafakur, nikmatnya mujahadah, nikmatnya meningkatkan nafsunya dari satu level naik ke level yang lain. Artinya seorang rasa nikmat yang tadinya dia punya nafsu yang apa, lawama, kok naik ke mulhimah, ya Allah kok enak, merasa kondisinya
ketika ibadah mendapatkan kemudahan, mendapatkan cahaya dalam hatinya. Dia dapat nikmat. Ketika dia enggak bisa merasakan ini, dia enggak akan bisa mencoba menaikkan keadaan dirinya dari satu makom ke makom yang lain. Jadi kenapa kok butuh seorang guru, toriko, seorang ahli? Karena yang namanya ahli itu mereka sudah menjajaki semua itu. Ketika dia membawa kamu, maka dia akan tahu kondisi kamu masih di sini, ayo. Kondisi kamu, ayo. Dinaikkan pada kondisi yang telah mereka lalui, gitu loh. Mursyid atau ahli toriko itu digambarkan seperti apa? Kenek. Kamu kalau nyupir ada keneknya enggak? Nyupir bis, itu kalau nyupir ada keneknya. Kadang orang merendahkan kenek. Kenek mah apa? Justru kenek itu harusnya orang-orang yang berpengalaman, gitu loh. Yang udah tahu kapan waktunya supir itu disuruh berhenti, kapan waktunya supir disuruh belok, kapan waktunya sopir disuruh ngerem, itu kenek yang tahu, gitu loh. Prek 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 prek, ini yang tahu kenek. Kalau kenek nggak tahu, prek 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 apa? Kok sopir nggak nurut sama kenek gimana? Wah ya bahaya. Coba aja kata kenek, prek udah jangan belok. Sopir main patah aja. Wah, sebahaya. Lah, kalau jalan sendiri gimana? Ya kayak kamu gambarkan supir yang jalan sendiri bisa, tapi repot, gitu loh. Ketika mau balap, tengah, tengok, tengah, nggak ada yang ngasih komando, nggak ada yang ngasih instruksi, gitu loh. Beda dengan sangat mudah orang yang punya guru toriko, dia akan dikomando, ya makom kamu sampai sini, nah, kerjain ini. Lakuin ini, nanti biar naik ke sini, buang yang begini, jaga diri, terus ada info yang masuk, ada panduan yang masuk, hingga dia diberikan kemudahan untuk naik levelnya, naik makomnya. Makanya cari guru mursyid, guru thariqah yang benar-benar. Nah, guru mursyid, guru thariqah yang benar di sini maksudnya apa? Yang ketika seseorang datang ke orang itu akan diberikan obat yang berbeda-beda, gitu loh. Oh, makom kamu di sini ini kerjaannya. Oh, kamu di sini ini kerjaannya. Oh, kamu kenapa? Karena dia bisa melihat beda-beda kedudukannya seseorang. Tapi kalau orang toriko yang udah baca ini, besok datang orang baca ini kerjain. Besok orang itu namanya dokter umum, bukan dokter spesialis. Gak bisa nuntun kamu, gak bisa yang begitu. Makanya banyak thariqah-thariqah sekarang hanya thariqah dalam nama, gitu loh. Bukan thariqah betul-betul dalam perbuatannya, namanya doang ahli thariqah. Tapi sudah gak lagi memiliki status atau pekerjaan seperti ahli thariqah yang sebenarnya. Jadi perhatikan betul-betul, cari guru mursyid yang bisa memandu kita untuk sampai kepada makom-makom yang telah disebutkan. Artinya bagaimana kita menguasai nafsu kita, dari satu nafsu bisa meningkat ke nafsu yang lainnya. Kalau amarah bisa dilihat buang, naik ke lawama, naik ke mulhima, naik ke mutmainna, naik lagi ke radiyah, naik lagi ke mardiyah, sampai pada puncaknya nafsu ubudiyah. Ini kondisi yang akan kita lalui satu per satu.
Adapun menurut pendapatnya sebagian ulama, thariqah mana sih yang bisa dipilih? Kan thariqah macam-macam. Nah, insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara tentang bagaimana caranya memilih thariqah. Thariqah yang seperti apa yang paling cepat untuk bisa dipilih hingga kita bisa sampai pada kondisi yang betul-betul membawa kita cepat untuk meningkatkan semua nafsu diri kita, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna